menegas sepatutnya kita kasih kepada Nabi SAW. Kenapa kita sepatutnya kasih kepada Nabi SAW? Kenapa? Kalau mereka tak nak anak muda ni, kita tak boleh dah terus ajak dia orang datang ke sebuah masjid berkuliah. Berkuliah. Tengoklah malam ni. Tak ada orang muda pun. Selalu ada juga yang muda ni yang muda. Mungkin mereka malam ni menunggu perlawanan akhir pada Malaysia. Wahal yang main ke Perak pun. Atau Negeri Sembilan sekalipun. Perak pun tak main, Negeri Sembilan pun tak main. Kalau Negeri Sembilan main, saya follow juga. Saya follow. Negeri aku. Kalau Perak tuan-tuan, saya tengok, ini bukan Perak, bukan Negeri Sembilan main pun. Kenapa yang kita nak menunggu daripada pukul 8? Daripada pukul 7, pukul 8 TV. Ini lah kalau tuan-tuan nak tengok di Bumpul ke. Nak tengok Manchester United ke, tak buat. Ya tak? Tapi walaupun kita pun, baik. Kita turun ke surau ni. Ada dalam kuliah tu. Lagi pula waktu sekarang, okay. Mungkin kita habis pun. Yeah. Kalau paling-paling tidak pun mungkin 8. Setengah malam kita habis awal tu. Bola tak dapat paling pun. Dah lagi. Ya tak? Kan sempat minum lagi lepas isyak lah. Dah lagi tu. Kan boleh pergi kedai belakang surau kita. Di depan surau kita berjalan je. Tengok. Siapakah akan menjadi juara? Adakah Kota Bekasi? Mahathir Mahmud? Pertemuan antara juara dengan juara, juara Liga Super dan juara PDM. Siapakah yang benar-benar akan menggelar juara? Kalau saya nak bayar bagi juara bersama, nak bayar mainan. Dulu enggak payah, senang. Kalau nak main juga, okey, kita pakat 3-1. Gol, 3 gol masing-masing. Seorang back score, seorang tengah score, seorang striker score. Habis kita dua-dua balik kaki. Tak gaduh. Sebab kita tahu Johor macam mana, kita tahu Papa macam mana. Habis kita senang. Tak ada gaduh, tak ada KMJ nak marah-marah. Tak ada Presiden PM nak marah-marah. Senang habis kita. Tukar saja lah. Tapi siapa nak je. Allah Allah. Baik. Itu tadi. Ya tuan-tuan ya. Kemudian wahan dalam minat sama ima'ah. Allah Ta'ala Tuhan turunkan daripada langit itu air. Ma'ah. Dalam alam ni benda asas ialah air. Cuma cerita dengan saya kak. Yang kakak sekalian. Apa benda yang boleh ganti air? Cerita. Cerita dengan saya kak. Benda yang boleh ganti air. Kalau makanan, okey. Tak suka makan capati, makan tosi. Tak suka makan tosi, makan murtabak. Tak suka makan murtabak, makan orang senai. Itu kita faham. Yalah. Tak suka kari, makan korma. Tak suka korma, makan gulai masak lemak. Tak suka gulai masak lemak, pun makan gulai masak terpoyak. Tak kori, ada ganti dia. Tak suka mi kuning, makan mi mohon. Tak suka mihun, makan pun jauh. Tapi air boleh ganti ya? Boleh kan? Air bandung, gantinya air jagung. Itu air juga. Boleh ganti. Satu benda yang boleh mengganti air. Duit. Dalam dunia ni hanya air saja jadi pengganti. Sebab tiap-tiap satu datangnya daripada air. Allah Ta'ala yang menurunkan daripada langit itu air. Air itu datang daripada langit. Hujan turun. Hujan awan menurunkan air dalam bentuk hujan. Macam petang tadi. Buruh-buruh hujan. Saya mungkin kira dah alamak. Ini kalau tak kena gaya ni, saya nak kereta malam ni. Kesian atau rumah. Tapi alhamdulillah menjelang maghrib. Hujan mula reda. Bolehlah merupin sekali. Bolehlah merupin. Untuk bulan ni lah. Lagi bulan depan. Saya dah boleh bekerja semula. Sama-sama kita doa tuan. Ya, saya tak mengharap apa-apa daripada tuan. Tuan sekalian. Ya, melainkan doa. Ya, kerana doa ini Nabi SAW mengatakan. Doa silahul. Silahul mu'mini. Doa silahul mu'mini. Doa itu senjata orang-orang mukmin. Kita kan dah tak ada apa yang kita buat.
menadahkan tangan kita kepada Allah SWT berdoa. Itu minta. Betul. Kan? Mencari jodoh, kau minta kepada Allah. Jangan pergi jumpa umur, bawa anak pergi jumpa umur, apa? Tapi bawa anak pergi jumpa umur. Konon-kononnya anak kita ni dah sekitar 39. Kami doi. Pergi jumpa umur nak buang lah. Kalau ada sial ke apa, misalnya ada benda melekat, benda malam melekat. Kemudiannya berkahwin dengan umur masa. Masa sebab pun dia suruh kita duduk kat luar, dia dengan anak kita kat dalam. Dalam bilik. Haa, berumur pun mati eh. Kau gigit sana gigit sini, lama apa nak kita ambil. Ya, jadi ayam goreng. Tak nak cakap kak, ini berlaku. Ini berlaku kak. Bukan saya cakap bohong. Itu jangan. Kalau nak minta apa-apa. Ya, nak minta satu. Pergi jumpa, pergi menghadap kepada Allah SWT. Sakit jumpa betul. Sakit jumpa betul. Kalau tak boleh-boleh, haa, aku dah lain lah. Baru kita pergi jumpa dengan tukas. Yang mengubat. Ya. Kita ada tukas yang mahir mengubat. Ada. Kalau di kampar, jumpa Ustaz Sufian. Jumpa Ustaz Anwar Murad. Minta dia mengubat. Ada tukas yang anak saya ni. Ya. Dah 29 lah. Kerja induk. Dah webek. Tapi tak ada dulu. Jumpa lah Ustaz Jodoh pulihkan. Pokok ada orang sihirkan anak saya ni. Bagi nampak anak saya ni tak lawa. Wahan muka anak saya ni ada-ada dia ada yang terlupa. Tapi ingat Ustaz 29 tak tahu kahwin kan. Tak mahu murad Ustaz Ustaz Sofian pun tawa. Tapi kalau melekat ke depo nasib anak kata dia kan. Depo pun manusia juga. Lagi-lagi kalau jumpa Ustaz Azmi pun sopoh juga. Tapi kita berikhtiar dengan cara yang dibenarkan di dalam agama Islam. Bukan kita cari dengan sebab apa. Dengar je, ah. Dengar je pergi sana. Dengar je pergi sini. You dah nyak anak kita jadi ayam goreng. Apa dah jadi? Sebab. Ayam tu dah tak. Jadi macam saya kata tadi lah. Allah Ta'ala semua kita sembah dia kerana apa? Kerana dia lah yang menurunkan daripada langit itu hujan. Daripada hujan itu wa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Maka Allah Ta'ala keluarkan dengan air ini, air yang menyirami bumi ini, Allah Ta'ala keluarkan akhraja bihi minas thamarati daripada buah-buahan kita makan macam-macam. Ya tak? Kan? Buah naga ada. Lagi turun. Apa lagi? Ya? Buah apa lagi? Petik ada. Mangga ada. Kan? Jambu ada. Ya? Kalau buah bermusim, apa dia? Amutan. Durian, amutan. Manggis, laksan, duit banyak juga. Nak, dan pisah, macam-macam. Pisah punya jenis yang kan? Ya. Pisah lumayan, pisah mabu. Pisah mabu lagi, macam-macam. Pisah tandu, pisah rastani, pisah masak hijau. Dia pisah masak hijau, dia masak hijau. Juga, macam-macam. Bisa macam jenis-jenis kan? Dia perlis buah harum manis. Asal dia kacukan kau. Tahu tak? Dia campur. Dia kawinkan buah pelam yang manis di kawinkan dengan buah pelam yang masam yang harum. Dia tak manis tapi dia wangi. Maka timbulah buah harum, harum manis. Bila bau pun wangi dan bila makan pun manis. Jadi buah harum manis. Ada di Perlis. Asalnya daripada Thailand. Ditanam di Perlis menjadi dah jadi buah kebanggaan orang Perlis. Tamarat. Kenapa Allah telah gunakan perkataan tamarat? Sebab manusia memang suka makan buah-buahan. Tak ada manusia yang suka makan buah-buahan. Itulah. Saya juga makan buah-buah ya. Tapi masing-masing ada cita rasa. Masing-masing ada suka. Ada orang suka makan.
durian kan. Durian sebiji